Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya guys. Guys, pada petang ini saya ingin mengusulkan suasana terkini di daftar Merdeka Volunteer yang dimana pada bulan ini Desi akan menyambut hari kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 2024 yang tinggal hari lagi. Dan sekarang ini saya ingin mengusulkan suasana di dataran Merdeka menjelang hari-hari bersejarah Indonesia hari kemerdekaan. Nah guys, sekarang saya berada di depan perpustakaan Volunteer dan menuju jalan menuju ke dataran Merdeka. Beginilah suasananya pada petang hari ini. Nah, tadi di depan perpustakaan Kuala Lumpur ada event, ada promosi lah, jualan makanan sunnah dan kesehatan. Masya Allah. Nah, pada hari ini, pada petang ini nampak banyak orang ya, yang pengunjung. Mungkin ada duduk di atas. Nah, guys, dia punya cap rumah yang cantik. Di sini ada 14 negeri ya, bendera 14 negeri. Oh, merah, jalur gemilang berkibar. Jalur gemilang berkibar cemerlang. Kita pergi di depan dataran Merdeka dulu ya, yang di jalan besar ini. Tapi saya tak pasti perayaan 30 Agustus apakah di dataran Merdeka atau di Putrajaya. Nah, ini adalah suasana perempuan hari ini di Jakarta atau di dataran Merdeka. Ini ada adik, mantap sekali. Hari ini banyak sedekah yang datang ambil momen di sini. Nah, inilah jam besar guys yang ada di sini. Ini siapa lagi duit tu? Ada. Wih, ada. Ini jam besar. Ada. Waktu tu. Itu tadi baru. Jam pagi masuk. Lagi berapa? Pukul 6, jam 6. Lagi 7. Ah, satu yang mungkin kita lebih sikit lah kot. Pukul 6. Jadi kita harus lama-lama.
Lisa di sana. Dia kita ke sana. Saya fikir pergi dah. Jalur penyerang buat kita mudah. Strong lah, strong. Oh, thank you. Nah, ini dia padanya guys, masih panas lagi. Nah, sepertinya di sana tidak keluar airnya ya. Di depan sana itu ada tulisan dataran merdeka. Ada air mancur di sana. Tetapi sepertinya airnya pun keluar. Nah, jalur gemilang guys. Di atas bangunan tinggi. Oh, insya Allah. Hari terbuka perpustakaan Kuala Lumpur 24. Ada promo lah tadi guys. Selamat menyambut hari kemerdekaan dan hari Malaysia 2024. Guys, bangunan Sultan Abdul Samad. Ya Allah, kita ada ekoi. Tengok. Oke guys, beginilah suasana Datang Merdeka pada petang hari ini. Dan video sudah pun berada di penghujungnya. Insya Allah kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.